Situs Jaden. Situs reruntuhan Candi Jaden ini pernah didokumentasikan oleh pemerintah kolonial Belanda yang dipublikasikan dalam bentuk foto hitam putih. Foto yang dipublikasikan pada tahun 1941 tersebut menampilkan kondisi Candi Jaden yang sudah runtuh dengan latar belakang kondisi geografisnya yang terlihat tandus dan gersang. Diperkirakan dokumentasi foto tersebut diambil setelah erupsi besar Gunung Merapi yang terjadi pada 18 Desember 1930 yang menewaskan ribuan orang dan hewan ternaknya. Situs Jaden terletak di lahan perkebunan tanaman keras di Desa Meranggen, Kecamatan Jatinom, Klaten. Dari kejauhan sudah terlihat batu-batu candi yang ditumpuk sepanjang 30 meter dan dijadikan sebagai talut. Batu-batu material di situs Jaden ini sebagian besar menggunakan jenis batuan tufa yang lebih ringan dan mudah aus. Pada salah satu batu tufa tersebut, ada yang memiliki panel relief seekor burung yang di depannya terdapat dua bunga teratai mekar dengan satu tangkainya yang terlihat rusak. Sungguh mengherankan, di antara ribuan batu yang ditumpuk ulang ini tidak ditemukan batu-batu lain yang memiliki panel hias atau relief selain sebuah batu yang bermotif burung dan teratai tadi. Apakah batu-batu yang memiliki ragam hias relief ini masih terkubur ataukah sudah hilang? Tentunya harus dilakukan penelitian untuk mengetahuinya. Beranjak ke bagian atas reruntuhan candi ini, terdapat sebuah yoni yang terbuat dari batu andesit. Batu yoni ini berada dalam keadaan terbalik, dan lebih dari separuh badan yoni masih terpendam di tanah. Bagian bawah yoni ini masih terlihat utuh, namun minim hiasan, dan berukuran cukup besar. Di dekat yoni ditemukan beberapa batu yang masih intek, dan terbelit akar sebuah pohon. Keberadaan batu-batu candi yang intek dan terbelit akar pohon setidaknya bisa memberikan gambaran akan adanya batu-batu lain yang diperkirakan masih terpendam di tempat ini. Dari ukuran yoni yang cukup besar dan sebaran batu-batu candi yang jumlahnya sangat banyak, tentu bisa diperkirakan situs Jaden ini dahulunya merupakan kompleks candi yang besar. Disebut kompleks karena diperkirakan di tempat ini berdiri lebih dari satu candi saja. Hal itu diketahui dari temuan-temuan reruntuhan candi lain yang masih berada di lahan tanah yang sama tidak jauh dari tempat ini. Sekitar 100 meter arah barat dari situs ini, ditemukan potongan batu-batu candi yang tersebar di lahan perkebunan pepaya milik warga dan sebagian batunya dijadikan pembatas lahan. Batu-batu candi ini terdiri dari bermacam-macam jenis batuan. Di antaranya ada batu andesit keras, batu tufa, dan batu bata merah yang berukuran cukup besar. Keberadaan reruntuhan batuan candi di tempat ini mendapat perhatian dari Balai Arkeologi Yogyakarta setelah menerima laporan dari Dispar Budpora Kabupaten Klaten. Tim dari Balai Arkeologi Yogyakarta selanjutnya melakukan penelitian dan kajian awal di situs Jaden dan lingkungan sekitarnya. Sebuah arca nandi dengan bagian kepala yang hilang ditemukan di ladang perkebunan pepaya milik warga yang berjarak hanya sekitar 50 meter dari reruntuhan candinya. Nandi sebagai wahana atau kendaraan dari Dewa Siwa umumnya ditemukan dalam kompleks bangunan pemujaan yang beraliran Hindu. Keberadaan arca nandi dan yoni semakin menguatkan bukti bahwa di tempat ini pernah berdiri kompleks pemujaan dengan ciri-ciri Hindu dari masa Kerajaan Mataram kuno.
Sayangnya, masyarakat di sekitar situs jajan ini seperti tidak peduli akan keberadaan bukti sejarah di tempat tinggal mereka. Sungguh sangat disayangkan, bukti peradaban yang berumur ribuan tahun ini tidak pernah dihargai, apalagi dipelihara dan dilestarikan. Dan bila mana bukti-bukti sejarah yang masih tersisa ini lenyap, sejarah hanya akan menjadi dongeng 1001 malam. Salam budaya.